chocolate, man. Ada aja yang baru selalu. I'm just gonna unbox this. No way. You guys, ini benar-benar kado cinta sih buat gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anything Lensus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Melihat penampilan Ayu Ting Ting yang semakin hari semakin gemes luar biasa, inilah beberapa penampilan Ayu Ting Ting di hari ini di acara Pas Buka FM. Memakai baju yang warna-warni dan juga tetap semeringah dan pastinya tampil begitu berbeda nih karena wajahnya sangat berseri-seri. Informasi yang wah luar biasa baru saja diunggah di akun Instagram pribadi milik Ayu Ting Ting. Di mana di sini bertuliskan, "Oh, Bunda sama Iki seneng banget ketemu idola. Ya, T-shirt official. Ya, plus ketemu biasanya ya, nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak hartaku, enjoy banget. Kami merasa sangat bangga dan menikmatinya. Berjua." Tulis akun Instagram Ayu Ting Ting beberapa menit yang lalu nih pemirsa. Dan ini baru saja Ayu Ting Ting up di akun Instagram pribadinya yang sangat merasa bahagia karena bisa bertemu dengan T-shirt. Dan dari you story so cute ikis, ha, ini yang gue tunggu-tunggu, daibak my jagia. Pak Fufa, akhirnya Bu Ayu post di IG, ditunggu dari kemarin, bahagia selalu Bu Ayu dan juga Bilkis 9 menit yang lalu. Ah, iri banget sama Kak Ayu, tulis IC. The real multi fandom. Ada juga dari Dina Asli, ikis kamu tremor enggak sedikit itu sama ayah. Kece banget sih Bu Ayu dari Amalia In. Kemudian juga dari Alia Mura, T-shirt thank you Kak Ayu, thank you juga nih 14 menit yang lalu. Inilah unggahan Ayu Ting Ting yang menghebohkan warga net. Ternyata Ayu yang joget TikTok bersama dengan T-shirt mendapatkan penonton 25 juta. Wah, sangat luar biasa. Penontonnya tembus 25 juta penonton dalam satu hari nih pemirsa. Luar biasa. Prestasi yang sangat mengagumkan untuk seorang Ayu Ting Ting yang notabene-nya adalah penyanyi dangdut, namun tubuhnya sangat lentur dan pastinya sangat luar biasa ketika bermain TikTok bersama dengan T-shirt nih pemirsa. Dan di sini juga ada beberapa kegiatan Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting serta Bilkis yang hari ini sedang berbuka puasa dilanjut dengan tarawih. Dan pastinya di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting di acara Pas Buka FM dan juga Lapor Pak. Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, semoga tayangan yang Mimin sajikan menghibur. Dan di hari Ramadan ini Ayu Ting Ting berserta keluarga mendapat banyak sekali kiriman bingkisan makanan dari para fans dan juga para keluarga yang sangat menyayangi Ayu dan juga semuanya. Bagi sahabat semua nih yang pengen merasakan makanan-makanan nikmat ala Ayu Ting Ting bittersweet, dan di sini juga tadi ada pisang goreng lumer coklat, roti dan juga semuanya bisa langsung ya pesan at Bittersweet by Nazla. Dan di sini juga ada beberapa informasi menarik lainnya yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Man, ada aja yang baru selalu. I'm just gonna unbox this. No way. You guys, ini benar-benar kado cinta sih buat gue. Ini pertama kali gue nemuin body care yang concern sama skin barrier-nya kita sampai semua mengandung 7 kali ceramide. Sekarang kalau unboxing produk Scarlett ya, hal pertama yang gue lakuin adalah cium.
Let me try. Oh, gila. Ini mungkin the best one yet, you guys. Scarlett, you guys are so cool. Tungguin aja launchingnya tanggal 24 Maret. Thank you for giving me the preview. I'm gonna use it now. All right. Bener-bener nih orang baiknya. Padahal Ikis cuma minta atu aja. Tapi dikiriminnya banyak. Ala, ini enak banget snack talk. Ya Allah ala, berkah ya ala. Aduh, enak banget ini nih ada. Nih. Ada lagi satu lagi ya, Le. Ya Allah ala. Ini mesti kita bawa nih. Kita juga mau nih buat buka puasa, ntar kita wajib makan. Bittersweet udah paling terbaik. Waduh, ini udah warna-warni. Aduh, enak banget ala Nutella. Terus ada, ya Allah, ada cheese. Masya Allah. Berkah ya ala. Sehat-sehat bumil sayang. Sarangnya kumau ya ala. Mwah. Badannya tegak dong. Segini? Ya. Doa dulu, doain ya. Oke, 7 menit, 7 menit. 7 menit, toner. Menuju ke live, pas buka FM. Kalian pengen kulit putih bersinar merona, kinclong, glowing, bersih, perfect kayak kulit aku, buruan langsung aja datang ke Klinik Dermapro Jakarta karena lagi ada promo lebaran ala. Annyeonghaseyo, Yorobun. Buat kamu dan teman-teman kamu nih ya yang hobi ngedance di TikTok, bisa banget untuk ikutan Wasahan Dance Challenge. Total hadiah jutaan rupiah untuk satu pemenang setiap minggunya. Cek cara. Alhamdulillah, ya. Allah malakas untuk Tua bekam tua mereka pada seramatika ya rahmatullahi. Buka cucu ibu. Coba lihat kurang kalengnya suka. Enak banget. Diaduk dong, diaduk. Terbuka semuanya. Kis, enak banget. Kenapa mamanya? Makasih Anda sama makasih Anti Najla. Suka Ikis? Suka banget. Latihan, set, pemanasan. Allah, dikirimin pisang goreng Bu Nani. Sama Bu Nani, terima kasih. Ada 2 box. Gil, angkat boleh, Gil? Wah. Tuh, pisang goreng Bu Nani udah paling terbaik. Wow, ini juga paling enak. Ini ada yang baru. Bakwan. Ini apa nih? Nanti kita coba ya, guys. Enak banget. Makasih banyak, Bu Nani. Ini pisang goreng the best dan terbaik. Yummy. Buka puasa pakai pisang goreng Bu Nani udah paling the best. Masih anget lagi. Enak banget, Bu Nani. Makasih ya. Allah. Sama kakak gue tadi sore-sore sekitar jam berapa ya, Gil? Dia nelpon tadi ya. Jam 1, jam 2. Nelpon tiba-tiba dia lagi makan ginian, ngunjukin gue. Ya, terus dia bilang, "Gue lupa, ini gak brownies karena gue bawain lu ini." Terus dia kirimin ini. Ya Allah. Emang paling baik deh. Tenang banget ini nyobain snack talk-nya. Bittersweet by Najla. Ala, kamu tuh benar-benar kreatif banget ya Ala. Katanya Ikis lagi pengen banget ini dan dia seneng banget hari ini bisa buka puasa pakai ini snacknya Ala. Aduh, aku mau coba juga, penasaran ini ya. Varian cookies Coco Crunch Nutella. Ada juga full cookies Cadbury. Sama full cookies Nutella. Ala, enak banget. Sumpah. Coklatnya juga gak sayangan, banyak banget.
The best ya Allah emang ini. Hai guys, aku lagi mau nyemilin ini nih. Ini salah satu cemilan favorit aku dari Ting-Ting Kuliner. Ini namanya lumring alias lumpia. Lumpia kering. Enak banget guys. Di dalamnya tuh ya, ada daun kemanginya. Wangi banget. Cuma aja di Ting-Ting Kuliner. Wajib banget dicoba. Lagi kalau makan ini nggak mau berhenti. So yummy. Boleh order di Ting-Ting Kuliner. Ada juga kapok. Enak semua cemilan kita. Dan ini juga ada kapok alias makaroni Depok. Aduh. Lihat bumbunya, guys. Kalian makan pakai nasi putih juga enak banget. Nasi putih hangat-hangat. Sumpah. Pedasnya pas. Kalau udah makan ini enggak mau berhenti. Aku udah nyetok buat cemilan kalau lagi kerja. Favoritnya dua, lumpia kering sama kapok. Enak banget. Sumpah. Udah tak tertandingi pokoknya ini ya. Paling the best. Pokoknya tok banyak buat kerja setiap hari. Nyemil. Buruan di order. Terbest nih. Lumring sama kapoknya. Aduh. Pakai nasi panas digadoin. Pedasnya nampol. Terbaik. Cobain kan juga order. Karena cepet banget abisnya. Ting-Ting Kuliner, guys. Ini guys, makaroni bisa kalian order di Ting-Ting Kuliner. Sumpah gak mau berhenti. Apalagi nih, lumring, lumpia kering. Yummy banget. Ini yang terbaik. Bumbu-bumbunya pakai tangan-tangan. Aduh, rasanya ini gurih, enak. Ini pedes manis. Aduh. Tapi pedes oke banget. Cuma Ting-Ting Kuliner yang punya. Buruan nyobain. Tagihan deh. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think
make you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.